Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Oh iya, siapa aja nih yang ikutan giveaway? Kali ini lebih mudah karena diundi setiap akhir pekan loh teman-teman. Tersedia slime cantik untuk teman-teman semua. Nah, caranya bagaimana? Mudah banget kok, cukup subscribe sama channel Aruna di bawah ini. Aruna Drena, Aruna Drena Slime, Aruna Drena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Oli. Pastikan teman-teman aktif di setiap channelnya. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya bisa di semua media sosial teman-teman ya, baik Instagram, Facebook, WhatsApp maupun Telegram. Bukti share bisa teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WhatsApp maupun Telegram Aruna. Nomornya ada di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke slime. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga sampo-nya juga ya. Kali ini Aruna pakai Sunsilk yang hitam teman-teman. Tuang sampo ke dalam wadah. Kemudian sedikit ratakan. Jika sudah, tambah dengan lempo final. Tuang lempo final ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga merata ya teman-teman. Jika sudah, tambah dengan beberapa kombinasi warna. Ini biar menghasilkan warna hitam teman-teman. Oh ya, ini opsional aja kok, sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk. Nah, jadi warna hitam pekat kan teman-teman. Terus aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna tambah dengan lulur ayudia. Ini belinya di swalayan ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Nah, mulai menggumpal nih teman-teman. Terus aduk-aduk. Untuk memudahkan pencampuran, Aruna campur pakai tangan ya. Terus campur-campur. Nah, udah jadi nih. Hanya saja warnanya abu-abu metalik teman-teman.
ini Aruna tambah pewarna lagi ya. Main-mainkan sambil campur-campur. Nah, sekarang benar-benar hitam deh. Aruna main-mainkan dulu ya. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!